Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersyukur pada hari ini dapat berjumpa kembali dalam slot ataupun program terbitan Dewan Bahasa dalam program Peka Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pada kali ini saya dijemput oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bertemu dengan para inilah penonton ataupun pelayar media sosial Dewan Bahasa ini untuk sebagai moderator ataupun untuk pengendali satu perkongsian ilmu. Dan kita sebenarnya agak beruntunglah sebab pada hari ini kita akan bersama-sama dengan sahabat saya lah di Jabatan Perikanan dulu, saudara Abdul Rahman Abdul Majid, seorang pesara dari Jabatan Perikanan di bahagian penyelidikan di Institut Penyelidikan Perikanan FRI Batu Maung, Pulau Pinang. Dan kita sebenarnya begitu beruntung sebab beliau ni adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang luaslah di dalam dalam bidang perikanan marin ataupun air laut, dan telah bertugas selama 41 tahun saya dimaklumkan. Tapi saya juga pernah bekerja di perikanan selama 30 tahun, tapi jarang berjumpa sebab kita berlainan bahagian. Dia di bahagian ikan marin ataupun ikan laut, saya di bahagian ikan air tawar. Jadi sebenarnya beliau ni banyak pengalaman dalam bidang penyelidikan lah, terlibat dengan pelbagai penyelidikan perikanan laut dan juga terutamanya perikanan sumber lah. Dan juga saya begitu kagum lah dan terpaksa angkat topi lah dengan beliau ni, walaupun telah bersara. Sebenarnya dia masih lagi begitu apa orang kata sangat prolifik lah di segi menghasilkan karya-karya penulisan, ya, buku buku-buku ni saya dimaklumkan lebih daripada 10 buah buku dah dihasilkan bersama kawan-kawan beliau lah. Kita pun sedia maklum lah bahawa nak menghasilkan buku ni bukan satu perkara yang mudah, dan dia lebih daripada 10 buah buku dalam kesibukan masa bekerja dia sempat menghasilkan buku-buku. Jadi kita pada hari ini kita akan mempersilakan beliau lah untuk sebagai pembicara untuk bercerita tentang tentang buku ensiklopedia ikan laut di Malaysia. Dan dia beliau akan bercakap tentang tajuk mengenali spesies ikan marin di perairan anda. Jadi tanpa membuang masa, saya ingat elok kita jemput saudara Abdul Rahman Abdul Majid untuk kenalkan sedikit pun sebelum kita masuk pada soalan-soalan yang banyak saya nak tanyakan. Perkenalkan juga diri beliau sikit sebanyak. Mungkin saya perkenalkan tadi tak cukup meriah kot. Tak cukup kenal. Silakan saudara Encik Abdul Majid. Encik Abdul Rahman. Terima kasih tuan moderator, Encik Aini, sahabat saya. Jadi saya bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ucapkan terima kasih pada pihak DPP memberi peluang pada saya pada hari ini untuk menyertai program yang telah dirancang. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya Abdul Rahman bin Abdul Majid, anak Pulau Pinang lah, anak Pinang. Jadi lahir pada tahun 1954. Dan sekarang dah hampir 68 tahun lah umur saya. Jadi saya mula bertugas pertama saya bertugas di Food Technology Research Center di Serdang pada tahun 1973. Jadi lepas satu tahun saya minta tukar balik ke Pulau Pinang. Pada tahun 1974 saya mula berkhidmat di Institut Penyelidikan Perikanan di Gelugo, Pulau Pinang. Dan pada tahun 1995 bangunan tu telah tidak selamat, jadi dibuat satu bangunan baru di Batu Maung dan dipindah pada sana tahun 1995
sehingga 2014. Jadi dalam masa saya bertugas selama hampir 42 tahun lah, 41 tahun 9 bulan. Jadi saya telah banyak berkecimpung ataupun menyertai kajian-kajian sumber perikanan di perairan Malaysia, termasuk daripada boleh kata daripada negeri Perlis, pelantar-pelantar atau pengkalan nelayan di Perlis sehingga ke Semburna Sabah. Jadi pengalaman itu termasuk banyaklah. Jadi banyak selain pada itu, bidang saya adalah dari segi taksonomi ikan marin. Mana saya telah bagi khusus-khusus tentang pengenalan spesies ikan marin kepada staf-staf jabatan semasa saya berkhidmat dengan jabatan. Jadi selepas saya bersara pada tahun 2014, saya juga telah menerbitkan 3 buah buku, lebih cenderung pada jabatan lah, untuk panduan untuk staf-staf jabatan. Dan juga yang terkini, saya telah menghasilkan sebuah buku bertajuk My P Market Perkenaan Ikan. Jadi lebih pada masyarakat umum lah. Dan lebih juga pada tip-tip tempatan lah tu Ya, lebih pada ni tempatan, dan lebih pada masyarakat umum lah. Sebab banyak buku, tak ada buku-buku yang khas untuk mereka. Jadi untuk lagi satu tip-tip memilih kesegaran ikan di pasar. Bagus. Dan saya masih ada lagi lah 1-2 buku dalam perancangan saya. Itu dia lah. Memang tubuh betul. Prolific ni saya tak tahu gunakan istilah apa. Itu sajalah untuk pengenalan diri saya. Okeylah, saya ingat kita memang agak saya memang agak kagum lah dengan pengalaman beliau. Dan jadi katanya yang akan diterbitkan yang terdekat ni lah buku tentang bertajuk tu lah, satu ensiklopedia ikan laut di Malaysia. Saya ingat sangat menarik juga ni. Jadi sebenarnya apakah tujuan ni saudara Encik Abdul Rahman untuk begitu apa ni, bersungguh-sungguh mengumpulkan bahan-bahan untuk menerbitkan buku ni? Sebenarnya ramai orang tahu, walaupun tak tahu, walaupun di keliling kita ni, kita hari-hari makan ikan laut, tapi ramai orang tak kenal ikan laut kita. Ikan je. Okey, tujuan utama saya cadang menerbitkan buku yang mengenali ikan marin di persekitaran anda. Kerana kita dapati banyak terbitan buku-buku perikanan ni banyak terhad. Jadi banyak diterbit oleh Jabatan Perikanan ataupun pihak-pihak universiti. Banyak buku-buku tu tak didapat disampaikan kepada masyarakat umum. Jadi buku-buku lebih pada rujukan jabatan saja. Jadi dengan buku ini saya rasa jadi masyarakat mungkin dapat mendapat maklumat tentang ikan marin di perairan Malaysia, terutama di pasar-pasar yang mereka melewati. Selain daripada itu, banyak juga buku-buku ini diterbitkan supaya disampaikan pada masyarakat mengenai ikan-ikan komersial, ikan-ikan terpilih sajalah. Jadi saya tak maksud sebanyak kalau nak katakan ikan di Malaysia ni lebih kurang hampir 2,000 lebih spesies sudah ada. Jadi kita pilih yang terpilih lah, mana yang lebih komersial, supaya yang banyak dapati di pasar lah, lebih kurang macam tu. Jadi dia juga buku-buku ini boleh bagi panduan pada pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi dan sekolah menengah yang memerlukan rujukan pengetahuan mengenai ikan marin utama di Malaysia. Dan juga pada penggemar ataupun pemancing ikan laut untuk mendapatkan maklumat tepat mengenai tangkapan mereka, dan juga tip-tip sama ada ikan yang ditangkap tu berbisa ataupun beracun. Macam ikan seperti ikan semilang, kalau dia dapat dia kena tahu lah macam mana dia nak handle kan. Tidak berbahaya. Ikan duri, ikan ketang dan juga ikan buntal ni kalau dia dapat pun dia tak boleh campur dengan ikan lain sebab dia mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun. Jadi lebih kurang macam itulah matlamat saya untuk penerbitan buku yang 1, 2, 3 spesies. Menarik sekali lah, ingat menarik sekali. Lepas tu dia buku ni diterbitkan dalam bahasa Melayu pula jadi semua orang boleh faham. Ya, semua boleh faham ya. Jadi sebenarnya dalam buku ni apa ini
ada berapa banyak spesies yang Encik Rahman perincikan dalam buku ni? Saya rasa tebal juga bukunya tu. Ikan di Malaysia memang banyak kan? Tapi tak sebut lah. Semua ikan terpilih. Kita cuma masukkan 123 spesies. Jadi saya senang kira 1, 2, 3 lah senang. Banyak juga. 1, 2, 3 spesies ikan yang masuk. Boleh katakan banyaknya ikan-ikan yang bertulang biasa lah. Bony fishes. Dan mungkin ikan hiu dan pari ada lebih kurang mungkin dalam 10% ya dalam 1, 2, 3 spesies ikan itu. Mana semua ikan air lah, ikan merin lah, ikan laut eh, tak ada ikan air tawar, tak ada lah. Tak ada, tapi ada juga yang ada satu mungkin ikan bulan tu, dia ikan boleh katakan dia semua dia ada lah, dia freshwater, brackish water, merin pun dia ada. Freshwater, di air payau Air boleh payau ada, boleh alam ya. Menarik, 1, 2, 3 banyak juga tu, pening juga nak dapatkan maklumat tu. Jadi sebenarnya dalam dalam buku ni apakah dia punya maklumat yang Encik Rahman akan kongsikan kepada inilah pembaca kepada umum dalam buku ni? Okey, dalam buku yang 1, 2, 3 spesies ikan marin tu, kita telah huraikan nama-nama tempatan bagi setiap spesies tu. Lepas tu taksonomi dia, mana pun klasifikasi. Klasifikasi mana kita ya, dari peringkat alam atau kingdom sehingga level ke species level lah. Jadi dia ada 7 peringkat. Jadi kita telah huraikan dalam buku tu, termasuk nama saintifik, pengarang dia dan tahun dia diberi nama. Setiap ikan diberi 2 nama lah, kita panggil binomial nomenclature. Macam saya pun ada 2 nama juga, Abdul Rahman. Jadi kita pun ikut Carlos Linnaeus, Carl Linnaeus yang dia panggil bapa taksonomi lah. Yang yang bagi supaya setiap bukan kata ikan saja, setiap spesies yang hidup tu mempunyai 2 nama. Selalu namanya dalam bahasa Latin ataupun bahasa Greek lah. Jadi kita juga beritahu masa tahun bila dia beranak ataupun tarikh diberi nama. Setiap ikan tu ada tahun dia. Tahun dia macam kita beri nama, kadang-kadang ada sampai 2-3 nama. Jadi nama yang dia akan pilih adalah nama yang terawal. Siapa yang bagi nama awal? Sebab dulu kita tak ada kemudahan komputer apa, kita tak ada rujukan banyak. Jadi mungkin di 2-3 negara ada orang mengkaji tentang satu ikan dan beri 2-3 nama. Jadi kita bagi nama-nama yang terawal lah. Siapa yang bagi nama terawal, kita pilih nama tu. Dan nama-nama lain ikan tu kita buat sebagai sinonim. Dan juga dalam tu buku tu kita letakkan nama Inggeris, nama tempatan dan juga nama sahih. Nama sahih ni mungkin jabatan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk memberi setiap ikan satu nama sahih supaya kita akan guna untuk masa depan. Kita untuk dari segi buku perangkaan ke apa, kita gunakan satu nama. Sebab kadang-kadang satu ekor ikan, macam ikan temenung, ikan kembung, ikan mabung kan, jadi banyak nama. Jadi kita akan bagi satu nama sajalah, nama sahih. Dan juga kita letakkan nama-nama bahasa Cina, mana bahasa Hokkien lah. Sebab saya kerja dulu, saya pergi ke pelantar-pelantar, utamanya di pantai barat sebelah utara lah. Jadi kebanyakan pelantar adalah Hokkien, jadi bahasa Hokkien. Saya pun dulu mengumpul data-data perikanan, dan juga bila itu saya kena actual sampling. Saya kena dengar, saya kena belajar bahasa Hokkien sikit, nama-nama Cina. Nama-nama ikan tu nama Hokkien. Dan juga mungkin dari segi berat dia lah, saya tahulah sikit-sikit bahasa Hokkien tu. Dan juga bahasa-bahasa lain seperti bahasa Telugu dan Tagalog ada juga dimasukkan dalam buku ini. Juga dari segi habitat dan kedalaman ikan tu terdapat, dan biologi ikan tu termasuk biologi dari segi dia punya morfologi lah, morfometrik dia.
dan juga taburan ikan tu di mana dipati banyak ikan tu, sama ada di tepi pantai ke di luar pantai ke, dan juga tentang perikanan dia, sama ada dia ikan komersial ke ataupun ikan baja. Jadi dan juga alat-alat yang ditangkap yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan marin ni. Selalunya di Malaysia kita tengok yang banyak sekali adalah pukat tunda lah, pukat tunda satu bot. Dan juga selain daripada itu, kita juga bagi info-info ataupun fakta menarik ataupun tahu ke anda tentang ikan ni. Jadi maklumat-maklumat seperti itu kita letakkan dalam buku ini. Okay, itu saja. Saya tertarik juga dengan nama-nama apa tadi? Nama tempatan. Nama tempatan itulah. Mana kata kalau di Malaysia ni, kalau contoh macam ikan tongkol. Ikan tongkol tempat saya mungkin panggil ikan tongkol. Kalau di sebelah sana di pantai timur dipanggil ikan aya, ada ikan tuna. Jadi tuna. Perikanan ni tadi dia cuba nak apa, promote satu nama yang lebih standard lah. Nama apa tadi dia panggil, nama apa? Lebih standard kita panggil nama sahih. Nama sahih ya. Nama sahih tu maksudnya yang valid name. Valid name. Gitu. Itu dia akan popularkan lah nama tu kan. Hello. Okay, Abdul Rahman. Jadi valid name ni kita akan gunakan supaya generasi masyarakat akan datang tidak confused dengan nama-nama terlalu banyak. Contoh macam tadi Cik Zaini kata ikan aya, ikan tongkol, jadi ikan tuna. Jadi dia kita bila kita dah letakkan nama sahih tu, jadi kita akan pakai satu nama. Dan untuk dari segi perangkaan perikanan juga, kita boleh jadi kita standardize supaya apa kita punya enumerator ataupun kita punya field sampler dapat memastikan ikan. Jadi kita tak ada banyak nama lah dalam statistik. Jadi kita akan selalu kita ringkaskan kepada nama sahih, standardize. So, kalau guna nama tu mana semua orang boleh faham lah ya. Okay, seterusnya kita inilah. Semua orang boleh faham lah dengan satu nama. Itulah. Itulah kalau saya teringat masa di kampung dulu, ikan parang tu orang kampung panggil ikan puput. Jadi bila bekerja perikanan, kita sebut ikan puput, orang terkejut. Ikan parang tu ni. Dan jadi nama bukan nama beli. Okay, baik. Itu mana dalam buku ni, dalam buku ensiklopedia ni, begitu banyak maklumat yang dikumpulkan dalam buku ini. Jadi macam mana maklumat-maklumat ni yang Encik Abdul Rahman boleh dapatkan begitu banyak sekali dan berjaya mengumpulkan sebanyak 123 spesies ikan ikan tempatan. Saya terlibat dengan kajian-kajian di perikanan di bahagian pendidikan. Hampir apabila saya mula masuk kerja tu 1973, lepas 2-3 bulan saya dah mula keluar laut menjalankan kajian dengan pukat tunda, pukat jerut dan juga dengan pukat-pukat lain, pukat-pukat nelayan. Di Penang saja, daripada perairan Pantai Barat Semenanjung, Pantai Timur Semenanjung dan perairan Sabah Sarawak. Dan juga saya telah menjalankan kajian dengan kapal, mungkin kapal bukan kapal Malaysia, kapal daripada Sidek di perairan ZI, mana 200 batu daripada pantai, kawasan 200 batu daripada pantai yang telah diisytiharkan pada tahun 1984. Jadi dengan pengalaman saya yang banyak, jadi saya semasa kerja tu saya kumpulkan maklumat tentang hasil tangkapan ikan daripada berbagai jenis alat tangkapan ikan. Dengan itu maklumat tu saya kumpul dan saya telah sebenarnya saya mula nak buat
menggalakkan sahabat saya Tuan Haji Sri kan yang terdapat. Jadi kita telah terbitkan juga, tapi yang itu adalah limited edition, dipanggil glossary ikan ikan marin di Malaysia. Jadi saya dengan maklumat-maklumat daripada penerbitan daripada Jabatan Perikanan sendiri dan juga daripada agensi-agensi perikanan dan juga daripada universiti, saya telah kumpulkan maklumat tersebut dan telah menjadikan satu buku yang agak tebal jugalah sebagai rujukan untuk jabatan. Jadi yang banyak ni sebab pengalaman kerja dan juga banyak field work lah. Saya tak duduk di ofis saja. Jadi apabila tugas kajian, seminggu keluar kajian, balik proses data dan keluar lagi seminggu. Mana sebulan, dua, tiga minggu keluar di lapangan lah, kerja-kerja di lapangan. Itu yang ada kelebihan bagi saya lah, lebih banyak praktik daripada teori. Itu yang saya suruh video dan juga buku lain. Okey, Cik Abdul Rahman, Cik. Jadi kita tak dapat nafikan lah memang beliau ni sebenarnya sebagai gedung ilmu untuk maklumat pelbagai jenis ikan laut di negara kita. Jadi boleh tak Cik Abdul Rahman berkongsi dengan kita sebagai maklumat tambahan lah tentang jumlah pendaratan ikan di negara kita lah, di Malaysia ni. Sebab kita pun sedikit maklum lah dengan faktor cuaca, apa ni, adanya climate change. Okay, mengenai dengan pendak. Okey, mengenai dengan pendaratan ikan di Malaysia. Jadi mengenai dengan pendaratan ikan di Malaysia, dari sumber statistik perikanan, saya ambil tahun 2020 yang paling latest lah, paling yang terawal, terkini. Jumlah pendaratan ikan laut sebanyak 1,383,299 tan metrik. Manakala pendaratan ikan air tawar di Malaysia pada tahun 2020 adalah 5,625 tan metrik. Jadi jumlah keseluruhan pendaratan ikan air laut dan air tawar adalah 1,388,924 tan metrik. Jumlah ini 98%. Jadi pendaratan ni tahun 2020 agak menurun sikit daripada sebelumnya. Mungkin ada sebab beberapa faktor lah, seperti yang tadi mungkin Cik Zaini beritahu, mungkin masalah climate change, mungkin masalah banjir juga. Kalau selalunya banjir, air laut akan, saliniti dia akan jadi kurang. Dan ikan mungkin akan keluar jauh lebih sikit pada pantai. Jadi tangkapan tu akan berkurangan lah. Sebab bot kita banyak bot di pantai. Bot kebanyakan bot dari pantai, yang luar pantai tu tak banyak lah. Dan juga mungkin dari segi faktor encroachment. Mana daripada bot-bot luar seperti bot Thailand, bot Vietnam, yang menangkap ikan di kawasan Malaysia lah. Jadi ini juga menjadi faktor di mana ikan-ikan banyak diambil daripada bot-bot bot-bot luar ni dan mengurangkan jumlah ikan di perairan Malaysia. Jadi kita sebenarnya kita tak boleh larilah daripada masalah trend menurun ni hasil tangkapan kita kan. Disebabkan oleh masalah muncul pencerobohan bot-bot asing pun salah satu daripada faktor juga lah.
Jadi saya ingat untuk masa akan datang ni mau tak mau kita terpaksa lah terima ikan air tawar juga untuk ini ya. Untuk sumber protein kita. Jadi selain pada itu kita kena juga mengambil alternatif lah, iaitu menternak sebahagian pada spesies-spesies laut yang ikan spesies ikan komersial tadi. Jadi setakat ni ada berapa jenis ikan yang sebenarnya yang buat masa ni boleh diternak di kolam ataupun di sangkar untuk inilah untuk tujuan komersial, Cik Abdul Rahman. Okey, untuk menghadapi kekurangan ikan di Malaysia, jadi banyak cara yang digunakan oleh jabatan dan juga agensi lain untuk menambahkan bilangan ikan supaya kekurangan itu taklah ketara. Jadi yang dalam buku yang 1, 2, 3 dan spesies ikan ni, ikan-ikan yang boleh diternak adalah ikan bawal mas, ikan nyok-nyok ataupun ikan kerpuh ataupun ikan belopok putih, ikan bulan, ikan gerut-gerut, ikan jenaha, kerapu harimau, kerapu tikus, ikan merah, ikan senangin dan ikan sekap. Jadi ikan sekap adalah paling paling banyak diternak di Malaysia sebab saya rasa dia adalah ikan yang hardy sikit dan lebih mudah diternak. Jadi sekarang ni kalau tengok pun banyak-banyak pun terdapat banyak ikan sekap. Banyak diternak di perairan pantai barat dan juga mungkin di negeri-negeri lain. Dan selain jadi, itu ada juga jabatan bawah jabatan perikanan ada satu bahagian penyelidikan ikan air marin iaitu peternakan ikan marin telah berusaha untuk menternak beberapa spesies lain lah. Selain daripada spesies yang saya nyatakan dari. Jadi benih-benih dia tadi ni di mana boleh didapati? Sama ada perikanan mengeluarkan ke semua jenis yang diternak tadi ataupun diambil dari wild, dari laut? Benih okay. Dia dari sumber benih. Kebanyakan induk-induk dia adalah daripada wild lah. Induk selalunya daripada wild. Dan diternak di mamal lah, mungkin external dia panggil spawning lah, mengambil emani daripada ikan jantan dan telur ikan betina dipersenyawakan di luar lah. Kebanyakan yang dilakukan adalah cara method cara ini lah. Dan yang wild pun dia mesti ambil yang ikan-ikan yang betul-betul mature dan yang betul-betul kita panggil yang cukup matang sedia untuk dihasilkan penularannya. Jadi berbalik pada ikan yang diternak tadi, kalau ikan air tawar, ikan yang berasal dari sungai dengan yang diternak di kolam biasanya ada beza lah di segi rasa dia, kualiti dia. Orang akan dapat detect lah rasanya, mungkin ada bau lumpur. Tapi macam mana pula dengan ikan-ikan ikan laut? Betul. Ada beza ataupun tidak? Okey. Ikan laut ni dia sebenarnya dia kebanyakan diternak walaupun setengah di dalam kolam, tapi kebanyakan diternak dalam sangkar di mana laluan airnya mana dia bergerak, dia tidak duduk stagnan. Jadi dia mungkin dia bukan di dasar pun, mana ikan tu tak duduk betul-betul di dasar. Jadi lumpur kebanyakan di bawah lah, di dasar. Jadi dengan pengairan air yang masuk keluar ataupun air pasang surut, jadi walaupun apa-apa yang ada akan tidak akan lekat pada di situ lah. Jadi saya rasa kebanyakan ikan-ikan yang diternak ni lebih baik daripada ikan-ikan yang diternak dalam kolam lah. Mungkin ada hanyir, tapi saya rasa sekarang ni ada juga teknologi untuk menghilangkan hanyir ataupun bau-bau ikan yang diternakkan.
di segi harga dia macam mana pula? Sama saja lah. Okay. Harganya. Ya, untuk saya rasa terpulang pada spesies ikan lah. Kalau ikan contohnya yang senang dia dibela, contohnya ikan sekap ni. Saya pun sedang beli yang di Pulau Langkawi tu. Sebenarnya ikan ni, sekap ni paling yang boleh kata harga yang sederhana. Kalau kita pergi kat pasar pun mungkin dalam sekilo RM18, RM20. Walaupun saya pergi di Pulau Langkawi di pasar Padang Mak Sirat baru ni, harga ikan yang sekap tu baru sekilo RM18. Kalau banding kalau dengan ikan kerapu tu agak mahal sikit lah. Tapi sebab ikan ni dia prestige sikit lah. Jadi ikan yang laka murah yang je. Laka RM12 je sekap. Di permintaan ramai lah kita. Ya. Sekap betul-betul harga tak mahal lah. Kalau kita beli dekat pasar Tesco pun dalam paling tinggi pun RM20 sekilo. Dan ikan ni memang boleh di consume oleh yang average group ni lah. Masyarakat yang sederhana ni. Jadi kalau nak ternak ikan pun dia akan tengok dari segi permintaan ramai dan juga dari segi kos, dari segi harga, ada faktor dia. Ada juga yang saya tengok ada menternak ikan senangin. Ikan senangin tu boleh kata ikan grade 1 lah. Grade 1 jadi harga dia pun agak mahal sikit lah. Sekarang yang banyak ni adalah ikan sekap dan ikan bawal mas kita boleh dapat di pasar-pasar raya lah. Ikan bawal mas dengan ikan sekap lah. Okey, baik. Di segi jenis ikan ni, saya selalu juga pergi ke pasar ni. Tapi diorang akan bagi tahulah kalau ikan saya suka beli ikan jeket tu, ikan apa, cincaru. Jadi cincaru, yes. Dia kata kalau ikan cincaru ni, dia kata cincaru dari Langkawi. Ini sedap, dia kata manis. Lepas tu senang nak siat dia punya jeket dia tu. Dan ada juga kadang-kadang kita beli, dia tak bagi tahulah ikan tu dari mana. Memang liat dan rasa dia pun tak sedap. Adakah ada lokasi penangkapan tu mempengaruhi kualiti ikan tadi, Cik Abdul Rahman? Okey, sebenarnya ikan yang berkualiti ni adalah contohnya macam ya, Cik Dani berkata ikan cincaru. Ikan cincaru, ikan selayang, ikan kembung dengan banyak sekali. Jadi ikan-ikan ni kita tak perlu import sebab kita ada banyak. Jadi dia lebih fresh lah kalau kita dapat. Tapi kalau ikan-ikan contoh ikan mungkin kita beli tengok di pasar tu, ikan dah mata merah sikit dah terlalu lembik. Itu ikan-ikan daripada luar lah, ikan import ataupun ikan frozen. Ikan frozen ni dia kurang sikit lah dia punya rasa dia. Jadi kalau kita nak beli macam ikan-ikan yang tadi kata cincaru, ikan temenung borek dan ikan selayang, ikan sela, ikan pelata. Jadi ikan tu daripada tempatan ni memang dapat dengan banyak. Jadi yang dia ada selalunya import ni ikan yang kurang. Ikan borek hitam, ikan merah, ikan cenahak. Jadi saya rasa lebih yang dapat banyak ni daripada beberapa tempatan ni rasanya lebih enak daripada yang frozen ataupun yang import lah. Okey, baiklah. Ini berbalik pada inilah ikan yang ditangkap di laut tadi. Jadi kita nak tahu juga lah apa sebenarnya peralatan yang biasa digunakan di negara kita ni untuk menangkap ikan-ikan laut komersial ni. Cik Abdul Rahman. Saya kurang jelas tadi soalan ni, Cik Sani. Oh, tentang peralatan dia. Peralatan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan di laut kita lah.
Okey. Peralatan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan-ikan marin ni di perairan Malaysia yang paling banyak adalah pukat tunda lah. Pukat tunda ataupun kita panggil pukat harimau sebab dia buka pukat tu, dia buka mulut dia besar. Jadi dia hampir 45% alat tangkapan terdiri pada pukat tunda. Dan yang kedua adalah pukat jerut satu but. Pukat jerut ni ada banyak, ada pukat jerut ikan, pukat jerut bilis, pukat jerut tuas. Jadi saya umum sebagai pukat jerut satu ikan. Pukat jerut ikan ni mendaratkan hampir 24% tangkapan ikan. Manakala jaring hanyut dalam 19%. Jaring hanyut ni dia tak boleh operasi selalu. Dia kadang-kadang dia kena mengikut air dan juga dia punya pada pasang surut dia. Selain daripada tu, pukat-pukat lain seperti pukat tangguk, pukat bakul, pukat surung, belat, pancing, bubu menyumbangkan sebanyak 12% daripada hasil tangkapan. Jadi kita tengok pukat-pukat tunda ni pun dia ada zon-zon dia. Kita ada zon di perairan Malaysia, kita ada zon penangkapan ikan. Daripada zon A, B, C dan C2. Jadi daripada zon ni adalah mengikut jarak daripada pantai. Jadi kebanyakan buk-buk ni kadang-kadang dia juga masuki kawasan sepatutnya. Nampaknya talian Cik Abdul Rahman kurang baik, ada perlahan sikit. Jadi kita mengalami masalah teknikal lah. Dan saya ingat untuk seterusnya kita tunggulah Cik Abdul Rahman sampai dia okey talian dia. Dan kita akan berkongsi seterusnya pengalaman beliau dalam dalam bidang perikanan ikan air laut tadi. Dan sebenarnya kita dah banyak dapat maklumat daripada beliau lah. Dah okey talian Cik Abdul Rahman ya? Cik Abdul Rahman? Hello Cik Abdul Rahman? Ya, saya. Okeylah. Ingat dah banyak maklumat telah dikongsikan. Ya, salah sikit teknikal sikit. Line tak berapa bagus kan. Jadi kita ingat kita berbaliklah pada cerita asal tentang buku tadi kot. Okey balik. Bija tadi ikan laut. Sebenarnya kita nak tahu juga apa keistimewaannya sebelum buku ni diterbitkan. Kita nak tahu juga apa keistimewaannya, kenapa mesti orang ramai kena memiliki buku ni. Cik Abdul Rahman. Okey, dia kita tengok buku ni buku yang kita akan lancarkan ataupun akan publish banyak 123 spesies ikan seperti saya sebut tadilah, telah menguraikan banyak-banyak fakta dan juga maklumat. Jadi dalam bahasa Melayu ni banyak ramai dapat di masyarakat kita ni banyak dapat manfaat daripada buku inilah. Dan juga kerana maklumat buku ikan laut Malaysia adalah untuk masyarakat umum, masih banyak atau tak banyak lagi di pasaran buat masa ni lah. Yang ada pun mungkin terhad pada jabatan dan juga pada di peringkat industri. Penerbitan adalah terhad. Tapi dengan buku yang ada ni kita harap masyarakat umum dapatlah mendapat maklumat dalam buku ini. Dan juga pembaca boleh mengetahui maklumat ikan lebih lengkap tentang spesies yang diuraikan agar tidak tertipu dengan nilai ikan yang dibeli di pasar. Kalau kita tengok ikan kadang-kadang kalau kita di pasar, ikan tu kadang-kadang dia kurang segar, kadang-kadang dia tak apa-apa elok, tapi harga dia tetap sama.
Jadi kalau kita tahu sikit pasal ikan tu ataupun dia kenal sikit pasal ikan ataupun boleh tengok dari segi kesegaran dia ke, jadi kita tidak mudah tertipu pula dengan harga yang kita bayar masa di pasar. Dan untuk ataupun sekolah menengah ataupun pelajar-pelajar universiti yang ingin mendapat maklumat tentang maklumat terperinci lah tentang spesies-spesies ikan komersial yang terpilih ini, di sini di dalam buku ini kita telah huraikan banyaklah maklumat yang berguna pada pembaca. Okey, baiklah. Saya ingat kita rasanya kita tak tak sabar-sabarlah nak menunggu ke kemunculan buku ensiklopedia ni. Katanya agak tebal juga kan? Ada berapa muka surat? 300 muka surat kan? Katanya. Jadi para peminat ataupun pelayar pada media sosial ni, kalau ni tunggu je lah kemunculan buku ensiklopedia, susah sangat nak sebut ikan laut di Malaysia ni. Jadi sebenarnya kita dah banyak berkongsi maklumat ilmu dengan Cik Abdul Rahman kita yang kita jemput khusus untuk menjadi tetamu di studio kita pada hari ini. Dan semoga itulah semua pelayar ataupun pendengar media sosial yang bahasa ni kita akan dapat mendapat manfaatnya. Jadi kalau ada, saya ingat kalau ada apa-apa soalan bolehlah ditulis di situ dan kita akan ajukan pada Cik Abdul Rahman. Kalau ada. Kalau tak ada, saya soal kot. Boleh. Tentang nama-nama ikan tadi kan? Dan nama ikan yang valid tadi, adakah penerimaan dia tu? Mana kata kita terpaksa ubah di segi penggunaannya di satu lokaliti ataupun dia just untuk dalam digunakan dalam penerbitan ataupun dalam dalam laporan-laporan saja. Contoh kalau susah juga kalau kita nak sebut contoh macam ikan kembung tadi ya, tempat saya panggil ikan kembung, ada panggil ikan mabung, ada ikan macam-macam. Jadi kalau nak pilih nama yang standard tu macam mana? Yang valid tu macam mana, Cik Abdul Rahman? Jabatan Perikanan di segi nak menentukan nama tu. Okey, sebenarnya kita pun telah keluarkan satu buku panduan tentang nama-nama sahih ikan juga dengan bergambar. Mana dengan ada gambar, kita lihat gambar, kita boleh pastikan nama sahih ikan tersebut. Jadi apabila kita adakan satu jadual kuasa untuk menamakan nama-nama ikan, nama sahih ini, nama ni lebih pada untuk boleh kata kita nak educate generasi yang akan datang lah. Jadi walaupun kita baru bermula, tapi kita tengok dalam Fishbase ni website. Fishbase ni adalah satu sistem informasi global tentang ikan, Fishbase. Jadi dalam Fishbase sendiri, kalau kita nama-nama tu pun dah masuk dalam, dah telah disenaraikan dalam sistem database Fishbase sendiri. Dan juga Fishbase. Dan juga saya tengok publication daripada universiti-universiti seperti UMT, mereka pun telah gunakan nama-nama sahih ni dalam buku penerbitan mereka. Dan juga bukan kata kita buat nama sahih saja, selain nama sahih kita juga akan adakan nama-nama lain di bawah tu. Jadi supaya masyarakat ataupun yang pengguna boleh dapat membezakan supaya kita tak hilangkan walaupun nama-nama lama seperti nama kembung, temenung, mabung. Tapi nama sahih tu kita dah tetapkan dah satu lah. Jadi saya rasa saya nampak ada juga sikit dari segi penambah baik daripada untuk memberi nama-nama ikan, nama sahih, supaya kita standardize lah. Contohnya FAO pun telah membuat nama valid name, satu valid name, dan nama-nama lain dia pun sebagai other English name.
Jadi kita di Malaysia pun kita patut kena adakan nama sahih dan juga nama-nama lain. Dan kita senaraikan supaya kalau dengan bergambar lah, bila ada bergambar tu memang kita lagi mudah lah untuk kita menamakan nama-nama ikan tu. Ada pula yang mencadangkan ni, Ira Syahira ni. Dia cadangkan dalam buku tu masukkanlah sekali nama-nama kampung ikan, nama kampung ikan tu. Oh, nama kampung ikan. Yes. Macam saya tadi lah, saya sebut tadi kan ikan, ikan apa, di kampung saya panggil ikan panggang tu ikan puput. Ya, ya, ya. Orang lain, anda tak pernah dengar nama ikan puput? Tak pernah kan? Mungkin kampung saya je kot panggil ikan puput. Ada kata-kata, eh, bukan ikan puput, ikan pacal ke macam itu? Saya saya dah lama tinggal di kampung. Ya, ikan pacal ni dia lebih lebih macam ikan parang, mungkin dari segi saiz lah. Dia dari segi saiz dia mungkin nama lain, contoh macam ikan semilang, saiz kecil bagi semilang. Apabila dia besar, kita kemang, ikan kemang, ikan kemang, ikan kemang. Dia saiz dari segi saiz walaupun jenis ikan semilang. Macam juga saiz ikan belanak, dah besar dia panggil ikan apa? Loban, ikan loban. Ah, ikan kedera, ikan loban. Loban. Ada juga yang bertanya yang nama. Jadi kita akan menampik ke satu buku lagi, iaitu macam glossary. Glossary. Ben. Okay, baik. Ini ada yang bertanya pula nama valid name tadi. Hello? Ya, yeah, hello? Okay ke Cik Abdul Rahman? Okey, okey. Yang valid ni sebenarnya kita telah mengadakan, tubuhkan satu komiti. Komiti pun telah menamakan, kita duduk berbincang, telah menamakan, kita hantar pada jabatan untuk di endorse. Jadi saya rasa kebanyakan yang semasa kita buat tu memang dalam mungkin 1,000 lebih spesies tu dah di endorse. Jadi kita akan gunakan dari mungkin dari segi penerbitan baru ataupun untuk buku-buku baru kita akan masuk nama saya dululah. Lepas tu nama-nama lain kita akan masuk juga. Dan juga untuk buku, ada satu buku glossary yang akan diterbitkan. Kita memang untuk mungkin dari contoh di Kedah panggil nama ikan, ikan dia panggil ikan apa, ikan pelaling ke, ikan ikan temenung ke. Jadi kita akan bubuh bracket di Kedah. Mungkin ikan ayah di pantai timur, kita akan masukkan ayah di pantai timur. Jadi nama-nama tu kita memang tengah duk apa, kita tengah duk update lah dia punya glossary nama-nama ikan. Jadi tak ada masalah, walaupun kita ada nama sahih, kita juga ada nama-nama lain, kita akan senaraikan dalam buku. Okey, baik. Saya ingat banyak maklumat lah kita kongsikan sama Cik Abdul Rahman ni pada kali ni. Saya ingat kita boleh akhiri kot perbincangan kita pada hari ini, dan kita harap pada satu masa akan datang kita akan boleh berjumpa lagi lah, dan Cik Abdul Rahman boleh bercakap lagi tentang buku-buku dia yang akan datang. Ada, saya tengok senarai dia banyak lagi tu buku, ada 3-4 buah buku baru lagi dia akan keluar. InsyaAllah kita doakan, semoga mudah-mudahan usaha beliau, usaha baik beliau ni akan dipermudahkan oleh Allah lah. Dan di akhir kata ni saya minta ni lah, banyak memohon banyak maaf lah sekiranya ada kesilapan semasa mengendalikan program ni. Dan juga terima kasih banyak kepada Cik Abdul Rahman yang banyak berkongsi ilmu tentang ikan laut, dan juga kepada penganjur kita Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi menyebut kita untuk bicara dalam peka bahasa ni. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.